ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25 seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Yono Putro, Ketua DPD Kota Bekasi. Ini tahun yang ke-25 bagi hari ulang tahun Kota Bekasi merupakan tahun yang istimewa karena tahun perak tentunya. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Dia menunjukkan Kota Bekasi memang masih kota yang muda. Kota muda ini memiliki tanggung jawab untuk benar-benar kita menampilkan kemudaan Kota Bekasi. Mudah-mudahan Kota Bekasi bisa tampil menjadi kota yang dinamik, yang penuh dengan gairah perubahan, mampu memperkuat identitas karakter kotanya, sehingga dapat ditangkap oleh tidak hanya warganya, namun juga oleh orang-orang yang mengaku Kota Bekasi sebagai kota yang kreatif, bernuansa ihsan. Kita berharap Kota Bekasi semakin modern, maju, menjadi kota yang layak huni karena memang ada kenyamanan, keasrian, memiliki pertumbuhan tidak hanya ekonomi namun juga mampu menyerap, merespon pertumbuhan sosial budaya masyarakatnya, menampilkan kreativitas anak-anak muda, kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita, sehingga kota ini dapat menjadi kota yang unggul, melampaui harapan selama ini, tidak hanya Jawa Barat namun juga regional, yaitu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Mudah-mudahan IPM Kota Bekasi bisa naik 10 besar sehingga yang terbaik di Jawa Barat dan 10 besar di Indonesia. Mohon demikian, Kota Bekasi siap untuk go global. Demikian. Sedangkan kita ucapannya untuk HUT Kota Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kota Bekasi mampu menampilkan kehebatan warganya, keunggulan seluruh aparatur pemerintahannya dengan kerjasama semua pihak, dengan semangat kolaborasi, Kota Bekasi tampil menjadi kota yang hebat di Indonesia. Demikian harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.